datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi di akun Twitter kita, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Twitter kalian, kalian ketuk di bagian aplikasi Twitter kalian. Nah, tampilan pertama kan akan seperti ini. Nah, jika kalian lupa kata sandi kalian, paling nggak kalian harus hafal email kalian dan kalian masih dalam kondisi login atau bisa masuk ke dalam email kalian, guys. So, langsung aja kita pilih di bagian sudah punya akun ini, kalian pilih masuk. Setelah itu, kalian ketuk di bagian lupa kata sandi. Nah, kita ketuk. Nah, jika sudah, kalian masukkan alamat email, nomor HP, atau username Twitter kalian. Nah, di sini Ko Tutorial tuh hafalnya emailnya ya, jadi Ko Tutorial bakalan isikan emailnya. Nah, setelah kalian masukkan emailnya, kalian pilih berikutnya, guys. Nah, setelah kalian masukkan alamat email kalian, kalian pilih berikutnya, guys. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, kemana kami sebaiknya mengirim kode konfirmasi. Kalian langsung aja pilih email kalian. Nah, di sini kita centang, setelah itu kalian pilih berikutnya. Nah, nanti pihak Twitter akan mengirimkan email ke alamat email yang udah kalian masukkan tadi, guys. Nah, di sini kita langsung aja buka email kita, guys, untuk memasukkan atau mendapatkan kode dari Twitternya. Nah, di sini langsung aja kalian buka Gmail atau email. Nah, nanti di bagian sini kita bakalan ada email masuk, guys. Dan usahakan kalian klik di bagian pojok kanan dulu, kalian login di bagian email kalian, guys. Jadi jangan sampai salah ya, kalian masuknya sesuai dengan yang email yang udah kalian masukkan tadi. Di sini Ko Tutorial udah bener, Lisa Tera. Dan jika sudah, kalian pilih di bagian pojok kiri atas garis 3 ini, kalian ketuk. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian bawah, kalian scroll dikit, ada tulisannya all email atau semua email. Ini kalian ketuk semua emailnya. Dan kalian akan mendapatkan email dari Twitter, guys. Di sini ada yang paling baru jam 9 lebih 34 menit, permintaan mengatur ulang kata sandi. Ini dari Twitternya langsung, kalian langsung aja ketuk. Setelah itu kalian ketuk di bagian sini, guys, di bagian kodenya ini, guys. Kalian bisa perbesar. Setelah itu kalian ketuk tahan, atau kalian hafalin, atau kalian tulis, kalian inget-inget, terserah. Kalau di sini Ko Tutorial bakalan copy atau salin. Setelah itu kalian pilih di Twitter tadi, atau kalian buka Twitter tadi. Udah deh, kalian tinggal masukkan kode yang ada di email tadi, guys. Nah, jika sudah, kalian pilih berikutnya. Nah, setelah itu kalian akan disuruh untuk membuat kata sandi baru. Nah, di sini usahakan kalian membuat kata sandi baru yang mudah kalian ingat dan susah untuk ditiruin atau dibobol oleh orang lain. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buat kata sandi baru. Nah, setelah kalian buat kata sandi baru, di bagian bawahnya ada konfirmasikan kata sandi Anda. Ini kalian ketikkan ulang kata sandi baru yang barusan kalian buat tadi, guys. Nah, jika sudah kalian ketikkan ulang kata sandinya, kalian pilih ubah kata sandi atau ketuk di bagian ubah kata sandi. Nah, di sini nanti akan ada tulisannya seperti ini atau pertanyaan, mengapa Anda mengubah kata sandi? Kalian pilih aja lupa kata sandi saya. Setelah itu kalian pilih berikutnya. Nah, semua sudah siap, kita langsung aja ketuk di bagian lanjut ke Twitter. Dan tada, di sini kalian bisa lihat Ko Tutorial berhasil masuk ke dalam akun Twitter Ko Tutorial yang tadinya lupa kata sandi. Nah, kayak gini, guys. Nah, udah deh, kalian sudah mendapatkan kembali akun Twitter kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.